Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melalui tahapan-tahapan dengan mengikuti aturan perundang-undangan bahwa di mana terlebih KPU penataran kepala daerah harus mendaftarkan dan diverifikasi persyaratan-persyaratan dari bakal calon dan calon kepala daerah. Alhamdulillah tadi Pak sudah sampaikan berterima kasih kepada KPU dan partai pengusung yang telah meloloskan verifikasi pencalonan kami dari bakal calon dan calon. Artinya semua bisa tukar WK telah lolos persyaratan calon, administrasi kami juga diloloskan. Tak lupa terima kasih kepada KPU beserta Bawaslu dan juga jajaran keamanan sudah mengamankan, tidak lupa juga standar untuk COVID-19 yang artinya supaya kita juga tidak lupa menaati aturan pemerintah dan supaya semua kita bisa sehat. Jadi, untuk tahapan berikutnya Pak, tahapan berikutnya kami segera diarahkan partai pengusung untuk secara langsung konsolidasi pemenangan kepada langsung turun ke akar rumput adalah masyarakat Kabupaten Pasir, rakyat Pasir, untuk bisa menarik grassroots di lapangan untuk bisa memenangkan Pilkada tahun 2020 ini. Alfat Arbaid kami inginkan. Nomor urut kita terserah saja, tapi saya